gula habis, serbuk kari kita habis. Ha, beras sudah habis, ya kan aku? Tinggal sedikit saja. Ha. Sama juga Papa Cina, Amin. Ini toilet juga mau simpan lah. Ini handsome saya. Oh, sangat handsome abangmu kalau sudah pakai kewe, Amin. Wanakam. Hari ini kita nak pergi pasar ya. Okey. Jadi kawan-kawan sana ya. Pergi pasar pakai? Batman. Okey, jom. Nanti kena saman. Okey. Kona sebab itulah polisi kapun. Walaupun pakai pun Batman. Let's go. Yes. Itu lagi satu handsome, ha. Sudah sibuk dari tadi. Ambil satu kaki ya, salam menjujuan dan di Bapak Turan Rasidin Asam. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Loli. Amin. Lolutuk. Dia tak kaya saya ini pemirsa. Okey pemirsa, saya sudah baca tadi orang share-share kan katanya Perak PKPD start 22 Mei. Tapi tak semua Perak lah. Saya tengok list tu Sungai Siput tak termasuk di dalam. Mana tahulah nanti kan tak boleh keluar. Bukan pasal boleh tak boleh keluar pun, sebenarnya di rumah pun memang sudah habis semuanya. Memang sudah jadual kita belanja ini. Ya kan nak ke? Iya. Okey, ini sudah jadi duta PESMAS ini pemirsa. Hari kita hari kita nak pergi pasar. Nak pergi beli barang, ya kan aku? Semua barang sudah hampir habis. Jadi hari ini mungkin belanja kita sedikit banyak ini, ya kan aku? Ya, Ami. Ami sekarang keluar rumah pun pergi sekolah naik motor pun dia mesti cakap, "Ma, mana PESMA Ami?" Adik dia pula pasal pakai PESMA ngamuk dia. Buka dia baling itu PESMA. Boy. Tapi betul lah pemirsa, itu hari kita pergi. Kita pergi pasar pagi pun Boy tak boleh masuk kalau tak pakai PESMA. Sekarang wajib pakai PESMA ya. Oke pemirsa, kita sudah dekat-dekat sampai ini satu-satunya pasar raya yang paling famous di area Sungai Siput. Di sana ada candi Prambanan ala-ala orang Sungai Siput. Oh, enak kok. Sini kalau di Malaysia namanya TNB pemirsa. Kalau di Indonesia namanya PLN. PLN. Persatuan Listrik Negara Tenaga Nasional Berhad kan TNB. Nah, ini government punya kan sayang. Sana pun ya. Kalau kampung saya mati elektrik bukan ditengoknya apa masalah. Hei, yo PLN ini sekejap mati, sekejap hidup. Sana satu hari 10 kali pun yang elektrik mati. Siris tengok ayah elektrik habis. Memanglah. So sana tak heran lah, setiap rumah tu mesti ada lampu lilin ke apa. Ada dengar? Hujan. Oh God. Inilah lokasi hari itu Bazar Ramadan. Sudah kosong boleh parking. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan sudah tinggal kenangan. Sudah habis Ramadan. Sebelah sana tak ada sayang. Ini hujan kan. Ini? Ini bukan parking. Oh, kon adalah. Ini pun tengok nombak baik kan. Hand sanitizer pemirsa. Sudah? Okey, jom masuk. Bagis Warren menangis sebab pakai face mask pemirsa. Dia nangis. Apa dia paksa dia pakai face mask? Milo susu. Milo ada Mboy dengan kakak Ami. 2 kilo ini untuk 1 bulan tapi tak sampai lah. Kadang-kadang Amma pun minum Milo kan, itulah. Di sini lain ya. Semalam saya tengok di Facebook di area Perak mana itu ramai orang beli barang. Sini kosong je. Sebab area Sungai Siput
tak ada PKP lah. Ami, jangan lari-lari Ami. Tadi awak sudah cakap beli bahan mainan kan? Itulah dia sudah lari-lari. Okey. Lari lah, lari. Woi, besar itu berapa? Lari lah, Pak. Huyu. Lari. Apa ni, apa? Lari. Akak mana? Eh, dia sudah sibuk ini pilih mainannya. Mau? Lari. Apa, apa? Apa? Pilih, biar dia yang pilih sendiri. Mana kamu suka, pilih nak kau. Ami ini sebenarnya dia suka music lah, saya tengok. Dia mainan beli, pasti dia akan cari alat-alat music dulu. Okay. Beli pengharum ruangan, pemirsa. Ini untuk room. Bedroom mana? Bedroom. Bed. Plan ini nak untuk kain kita nak kok. Yang mana selalu ama guna? Okay, ambil. Okay. Jom. Nak cari susu everyday untuk Ami nak boy. Oh, serbuk teh kita pun habis lah. Oh, banyak barang mau beli pemirsa, semua habis. Ih. Kan mak apa mak tengok melo susu sama. Everyday ni memang. Ini yang bawah ini berapa kilo sayang? Samalah sayang everyday. Hai. Orang besar pun minum. Apa itu everyday? Samalah sayang. Berapa kilo itu? Ini kita beli pemirsa, hanya berapa kilo ini? 900 gram, tak sampai. Oh. Ini harga RM25, 90 sen. Ini 1.8. Tapi 200 gram percuma. So 2 kilo lah. Kan? Jom. Kalau ini kita beli 2, RM51, 80 sen. Nah, ini kita beli 2 kilo, RM41, 99. Ke kami nak apa? Ambil. Ambil, 2 ambil. Ambil biru, adik. Okay. Cukup? Cukup ke? Okay, jom. Sekarang kita nak cari beras pula. Nanti, dek. Okay, kita sudah beli beras. Sekarang nak pergi nengok minyak goreng. Minyak goreng ke? Gula. Itu hari kita beli minyak goreng. Kita beli yang biasa saja. Mana hari itu kita beli nak ko? Nah, itu ambil nak ko. Sama brand pakai lah. Saya nak beli santan. Kelapa kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So beli santan lah. Beli 2. Sekarang nak beli gula putih. Oh sayang, serbuk teh pun habis lah. Saya nak cari mie pemirsa, sebab saya ada idea nak masak. So kita cari mie. Yang saya nak cari itu adalah mie. Oh, ini dia serbuk teh. Ini tak mau anakku. Tak mau, itu tak mau. Ini berapa isi dia dalamnya? 80. Ini kita
Nak beli ni. Sekejap. Ini pemirsa. Apa mi? Ini spaghetti kan? Spaghetti. Ini apa mau buat? Ya ah, ada satu laksa tapi guna mie itu. Ini. Nak beli ubi kentang, bawang merah, bawang putih ya kan aku? Udang kering, ikan bilis. Ikan bilis, ikan kembung. Okay, Mama. Angkat ubi kentang. Apa? Angkat bawang putih. Mama angkat bawang merah. Angkat bawang merah. Jangan dekat sangatlah. Mama angkat bawang merah ya, Bu Mika. Sana ya. Lebih macam tangan dia. Pandai kan? Cukup. Amba angkat. Ikan bilis. Jangan sama malam kawan. Tapi semua ikan bilis. Sedap. Sekarang saya nak cari udang kering. Ada ke tak ada udang kering? Where is udang kering? Angkat udang kering ya. Ini bawang goreng nih. Kita nampak ada udang kering lah pemirsa. Mana ya? Bila-bila kita nak beli daun kestun selalu layu seperti ini, kering kerontang pemirsa. Hidupkan api terus terbakar dia. Ada wangi lagi ke ini daun kestun? Lihat sini nih Mama. Mana? Ini. Lagi. Nanti Mama mau tanam daun kestun sajalah. Saya nak beli asam keping pemirsa. Ini ada asam keping. Kenapa hitamnya sudah melebihi apa ini? Saya nak ini sajalah. Suami saya tidak boleh lagi tolak, katanya sudah berat. Itu troli kurang ini kan? Ami. Es krim tanah, sesemak kan? Sekarang saya tinggal dua barang, kari daging dengan tek laksa. Terhege-hege bapakmu. Kesian pemirsa. Troli dia ada problem. Barang dia banyak. Anak dia lagi ada atas. Susah dia tolak. Ikan besar, ikan patin. Ini apa? Saya ambil macam apa? Saya guna ikan ini saja pemirsa. Biasanya buat laksa saya guna ikan ini saja. Namanya ikan tolong. Okay, kita sudah selesai beli barang. Suami saya. Susah dia tolak troli ini pemirsa. Dia punya tayar tu problem sikit. Lagian hadiah kacau kan. Ini barang semua kebanyakan kita beli untuk satu bulan punya. So memang dia banyak lah. Mas kedai sudah tutup. Kita nak cek pemirsa. Borang tu mana tahu ada dapat apa-apa gift. Sekejap juga tahan dia punya face mask. Itu hari pun dapat Maggi goreng, sekarang pun dapat Maggi goreng. Tepi nak. Okay, pemirsa, kita sudah keluar daripada pasar raya, dah keluar dari mall. Itu dia barang-barang kita. Hujan juga. Dia barang-barang yang kita beli. Ini untuk sebulan ya. Tapi nanti kalau sebelum sebulan ada juga yang habis, beli juga. Okay, ini dia semua barang-barang kita tadi pemirsa. Sudah beli ini. Harap-harap cukup sampai sebulan ini ya. Ini barang beli. Ini yang hadiah. Itu hadiah ya. Ini. Mie goreng. Sambal tumis. Ikan bilis. Ikan bilis. Tumis bilis.